Okay, saya back straight to the point eh. Tadi ada saya post kalau tengok post yang terbaru saya tentang produk yang harus diboikot, kenapa kena boikot. Video tu jelas dan nyata dan ada Suri Polan ni dia hantar message dekat dekat saya punya IG saya. Dia kata kena juga dengar rintihan-rintihan yang kita boikot tu KFC, pekerja-pekerja KFC, pekerja-pekerja kilang. I tak boleh brain eh apa dia cakap tu. Kau ni liberal ke apa? Aku baru je tengok video budak kepala putus eh yang terbakar ni baru-baru ni. Kepala putus weh. Kau sibuk rintihan kau kerja. Oh, rintihan pekerja-pekerja tak dapat kerja kena dekat KFC. Malaysia ni tak perang lagi eh. Kau boleh cari kerja tempat lain. Banyak lagi kerja. Nak dibandingkan dengan budak-budak Palestin kepala putus tengah-tengah tidur terbakar. Engkau fikir kau punya kerja susah nak cari kerja. Engkau tak sedar ke kita baru je habis hari tu isu pasal vaksin satu Malaysia tak kerja. Engkau boleh cakap pasal rintihan tak kerja. Eh, Malaysia tak miskin lagi tau. Tak kena jajah lagi macam mana tau. Engkau boleh pula kau bagi mesej macam tu. Engkau ni liberal ke apa? Ya, aku bengang betul lah orang jawab macam tu. Kesian juga rintihan-rintihan orang boikot KFC, orang boikot McDonald's, tak ada kerja. Engkau baru tak ada kerja weh. Habis tu aku hari tu, hai Len. Habis hari tu aku tak vaksin 2 tahun, orang tak kerja, okey dia hidup je selamat lagi. Kepala kau okey lagi, tak putus lagi. Banyak lagi kerja tempat lain lah. Maknanya kalau kau kerja kehilang kasbet ke kilang apa, oh, semata-mata benda tu haram kau tak boleh tinggalkan. Sekarang ni benda tu memang haram pun. Kena boikot pun. Aku bengang betul. Kesianlah pada rintihan mereka. Orang yang supply ayam-ayam dekat KFC, ayam-ayam tu, peniaga-peniaga tu. Oh, kau fikir kau punya periuk nasi. Oh, kau fikir macam tu. Oh, kau tak fikir budak-budak kepala putus kena bakar semua tu kau tak fikir. Cuba kau kalau dia Allah tu letakkan kau dekat sana, baru kau tahu. Eh, bengang belah aku dengar macam tu. Tak faham. Otak kau brain kat mana lah? Kau boleh mesej. Sebab apa? Sebab nanti kesian rintihan, kita kena dengar juga rintihan-rintihan pihak negatif. Oh, rintihan negatif. Oh, kau fikir tekak engkau je, rezeki engkau je. Oh. Sebab apa Malaysia ni tak ada lagi macam Palestin kena jajah macam tu, kena ni. Cuba kalau Malaysia ni jadi, slowly akan jadi macam tu. Walaupun tak berperang, tapi slowly kita akan ditindas dengan orang luar. Baru kau ada akal. Bengam pula aku dia cakap macam tu. Kau ada otak ke kau tak ada otak sekarang ni? Memanglah kerja susah sekejap je. Allah kan bagi benda lain. Tak apa kalau kau niat, ya Allah aku tak nak support lagi dah ni pasal aku kesian budak-budak di Palestin. Tolonglah aku jumpa kerja lain. Kita vaksin 2 tahun eh. PKP 2 tahun tak keluar kerja. Ada yang banyak hilang pekerjaan. Hidup je lagi kau. Boleh lagi kau bekerja. Nak tak nak je kau cari kerja tempat lain. Banyak lagi kerja. Korang ni memang tak ada hati perut dah. Tadi baru je aku tengok video budak dekat yang masa kebakaran tu. Budak kepala putus ni orang tu pegang. Kepala putus. Banyak sangat liberal lah. Melayu sekarang ni banyak liberal lah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak apa, tak apa. Jangan boikot. Jangan boikot. Memang orang tak letak pisau kat kepala kau buat pilihan. Tetapi pilihan di tangan kau. Walaupun kau tak nampak, okay, Nescafe RM3, RM4, kau tak nampak nilai tu kecil. Boleh ke ni boycott ni? Kalau dah 10 juta, 5 juta hari-hari kau duduk tarah hari tu, berapa ringgit dah duit kau donate kat orang? Tolong lah, tadi pagi pun aku pergi breakfast dengan kawan aku. Sebelah tu main selama je order Milo. Makcik Endon tu pun terkejut. Dia nak Milo ke? Makcik Endon tu yang ambil order tu, dia pun terkejut dengan orang tu. Kau pakai tudung tau. Nak kata kau miskin, kau ada handphone. Takkan hari-hari kau tak tengok orang post-post-post pasal Palestine ni, kau tak tengok ke? Kalau kau Cina ke India, lain lah. Cerita ni kau Melayu pakai tudung tau. Kau pakai tudung. Aku bengang betul lah. Aku tadi, tak ada benda air lain dah kau nak minum. Aku bengis, tak faham lah aku. Tolonglah stop orang kat luar tu Mak Saleh. Bergeria ni.
Menangis-nangis tengok budak kena potong, kedak kena bakar, kedak ni korang. Hati ya, hati korang ni, hati buta, buta. Buta, tak tahulah hati kau buta ke, kau jahil ke, libra ke. Allah lagi bagi hidayah pada orang yang, apa ni, orang bukan Islam daripada kau yang Islam ni. Malu je, malu weh, malu. Buka je lah tudung tu, free hair je, jadi liberal terus. Nak stop TV station bukan di tangan kita, nak buat macam mana? Kalau ada Melayu liberal macam tu, kita nak buat macam mana? Saya pun tak sokong setiap hari Ahad tu ada konsert-konsert tu semua. Tak sokong sebenarnya sebab kita tengah berkabung sekarang ni. Sebenarnya tengah sedih. Tengah sedih sebab budak-budak mati. Company-company Astro tu bukannya kita punya. Bukan Melayu punya pun. Kita nak stop macam mana? Kita sebagai rakyat, kita protes sikit-sikit. Nah, company besar ni kita nak lawan macam mana? Betul. Inilah cara kita protes. Kita protes. Protes dengan cara kita. Tak payah cakap, tunggulah TV station tu stop. Ni. Kita tak boleh buat apa. TV station nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana? Dan tapi kita buat. Kita buat part kita. Kita buat part kita. Macam saya cakap lah. Walau sikit sebanyak Tuhan tu nampak. Memanglah tak nampak kesan tapi Allah nampak. Allah akan tolong. Doa, doa, doa. Jangan cakap, oh TV station stop ni. Tak, kita tak boleh cakap. Sebab TV station tu bukan kita punya. Bukan kita punya, bukan kita bos. Tapi kalau kita protes dengan cara kita, InsyaAllah ada jalan. Sikit-sikit, tak banyak, sikit akan jadi juga. Contoh, KFC, McDonald's, banyak-banyak dah kedai tutup. Sebab kita protes. Memanglah, kalau boleh jangan, apa baik kau cakap, janganlah masuk KFC, McDonald's. Lagi senang kan? Lagi senang kan? Tak payah kita boycott. Lagi senang jangan ada McDonald's. Tapi macam mana kita nak buat? Takkan tak kita nak buat macam tak boleh. So kita boycott lah, cara kita. Kita buat bagian kita. Ya, betul. Buat bagian kita. Kau cakap senang TV station jangan buat ni. Kalau boleh stop TV station, masalahnya. Tak boleh. Kita tak boleh stop. Macam mana KFC McDonald's pun. Kalau boleh jangan stop. Jangan masuk. Tapi tu bukan kita punya company. Bukan bapak kau punya company. Dia biarlah dia buka. Tapi kita jangan datang. Kita jangan support. Jangan support. Itu saja. Jangan support. Cakap pakai ni. Fikir. Fikir dulu sebelum cakap. Fikir. Bayangkan kita di tempat dorang ataupun negara kita sekarang macam dorang. Bayangkan. Sebab kita ni artis. Artis ni pembayangan dia cepat bila kita dapat skrip. Oh, kita dah berada dah di tempat tu. Kita dah bayangkan. Contoh ni saya bagi macam mana kita berlakon. Eh? Kita bila dapat skrip, kita bayangkan kita di tempat itu. Sekarang ni korang bayangkan korang di Palestine. Korang bayangkan korang di situasi itu. Senang je nak fikir. Fikir. Aku kalau aku bayangkan aku kat negara sana sekarang ni, nak makan pun susah. Ini kan pula aku nak beli Milo, nak fikir pasal kerja, fikir macam tu je. Lama-lama sikit-sikit-sikit kau ubah. Milo tak nak, Milo Cafe tak nak. Okay, boycott Maggi tak ambil. Tak apa, biar orang liberal tu Allah je balas. Pilihan di tangan anda. Tak ada orang letak pistol kat kepala kau. Pilih-pilih tak. Tapi pilihan kat tangan kau. Kau buat orang tak apa. Kau tak edar. Esok kau susah, orang tak pedulikan kau pula. Macam itulah rasanya. Biar Allah tu nampak. Kau tak nak tolong tak apa. Esok kau susah. Orang tak tolong kau, orang tak pandang kau. Macam mana kau tak pandang dunia luar? Sama lah. Aku sebenarnya kalau orang dewasa kena bunuh kat sana, okay, aku anggap jihad. Tapi budak-budak weh. Budak-budak, aku ada anak. Kalau korang ada anak, korang mak, korang mesti rasa benda ni. Korang mesti rasa. Baby, lehat. You saw? Baik.
Tolonglah, tolong sedarlah sikit. Sekejap je. Sedihlah pakai korang tak ada perasaan ni. Kenapa jadi liberal lah? Bukan suruh korang baca Quran hari-hari. Semayang 24 jam. Jadi alim 24 jam. Aku suruh korang awareness. Awareness tu tolong. Kesian budak kat sana. Kesian. Hi, Azriel. Korang tengok baru-baru ni kan. Lah, can you turn on the aircon lah? So hot dia. Ah, so hot ada. Asyik dah, asyik dah. You pick up dia awak. Love? Baru tadi posting. Baru tadi posting siapa yang terbakar? Dekat Rafah, Rafah kan budak. Kepala putus weh, kepala dia putus. Tolonglah, tolonglah. Sedar sikit, janganlah penting diri sendiri, guys. Korang tak kesian ke budak-budak kat sana? Korang tak ada mungkin korang yang komen-komen ni. Tak ada anak lagi, tak ada. Tapi anggaplah korang kalau ada adik-beradik. Nah, aku cakap tu je, kalau korang tak reti ada anak, macam mungkin tak ada anak kan. Kalau korang ni jenis yang suka memanglah nak kena jawab ke akhirat. Tapi tak sanggup lah weh. Tak sanggup. Tak sanggup nak tengok video hari-hari budak-budak kena. Tak sanggup weh. Sebab apa? Aku ada anak. Kalau korang ada anak, korang mesti rasa. Kalau orang dewasa mati ke, kita faham. Oh, jihad. You know, ni budak-budak weh. Budak bayar anak aku, bayar Billy Boy, bayar Jia. Aku bayangkan kalau anak aku macam tu, aku tak boleh brain lah. Macam mana parent kat sana, aku tak boleh brain. Korang kat sini boleh lagi bergaduh. Eh, kita hilang pekerjaan kat sini. Tak boleh minum lah Milo, Nescafe tak boleh tinggalkan. Apa tu, hilang kontrak ni, rugi, tak boleh join. Chanel ke Dior ke semua ni tak boleh, rugi. Pendapatan kita orang, apalah korang cakap ni. Batak sangat ke, tak pakai ke benda-benda macam tu. Kita guna social media, TikTok. Eh, TikTok jangan gunalah, jangan guna IG. Diorang Israel punya. Gunakan untuk kebaikan. Sebarkan benda ni. Guna balik barang diorang. Bukannya aku suruh kau... Tak tahu lah. Aku tak suka lah bila ada orang mesej aku macam tu tadi. Apa? Kena fikirkan jugalah rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan. Bila korang boykot KFC, McDonald's. Eh, kau ni macam tak ada dalam Malaysia ni dah. Dah miskin sangat, tak ada kerja dah. Ha? Dah macam orang dekat India sana. Nak kena kerja duduk bawah jambatan. Masih lagi ya, muka tak malu. Minum Milo, bangga Nescafe satu. Milo. Masih lagi ya, kedai mamak Maggie.
yang tak reti-reti bahasa tu biar dia je. Tapi kita ni janganlah order dah. Dah stop. Beli benda lain. Tekak tu boleh, korang bersyukur boleh makan lagi, boleh minum lagi. Kat sana budak makan rumput guys. Korang hari-hari takkan dah tak nampak. Jangan cakap tak tahu, tak tahu. Saya tak tahu. Kau jangan jadi bohong lah diri sendiri. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Handphone hari-hari kau tengok. Potong jari akulah, takkan kau tak tengok TikTok hari-hari. Hari-hari orang post pasal Palestine. Hari-hari orang post pasal ni. Takkanlah kau tak nampak. Jangan cakap tak tahu, tak tahu, tak tahu. Anak aku sakit hari tu, si Billy Boy. Aku dah takut dah weh. Takut gila ni, takut. Rasa takut ni, takut anak aku mati. Takut. Bermula dari kita nak cakap dengan orang, kedai takut. Macam ni lah, kedai takut, tak ada sambutan, tak ada, tak dapat untung, kau tak jual. Kita mula, kita start, kita tak payah order dah, kita jangan makan dah, kita boycott. Yang komen tu dekat IG yang I post baru-baru ni, yang pasal Nestle produk-produk nak kena boycott, tengoklah. Tengok dekat dia punya komen tu. Okay lah guys, saya tak boleh lah nak teruskan lagi apa ni. Tak tahulah, aku dah tak tahulah tadi sebab sangatlah tengok kepala budak putus. Saya tunjuk kat my husband pun, saya tak nak tengok dia, dia takut dia sedih. Takut dia sedih. Tak boleh lah, tak boleh. Aku tak boleh lah tengok benda macam tu aku. Sebab aku ada anak aku. Aku tak boleh tengok lah. Aku tak tahulah mana korang punya hati. Korang tak tahulah korang ni macam mana eh. Korang boleh rasa tekak ni. Korang pedulikan tekak korang. Korang pakai post sign, tapi korang tak buat betul-betul. Sebab tengok orang Melayu pakai bertudung masuk lagi KFC, masuk lagi McDonald's. Korang mungkin rasa aku tak tahulah, aku bukan nak. Sebab aku ada anak, aku ada anak, aku tak boleh tengok budak macam, aku tak boleh, aku tak boleh. Sebab anak aku pun dah rasa macam tu, aku dah rasa anak aku. Anak aku itu 12 minit jantung dia stop. Aku tak boleh. Aku memang tak boleh. Aku tak boleh sebab aku dah pernah rasa. Aku pernah rasa benda tu. Aku tak boleh bila tengok budak. Aku tak boleh. Buatlah sikit-sikit. Jangan ingat aku lupa ya. Aku tak lupa anak aku sakit dulu. Aku tak lupa masa aku beranak dulu. Anak aku jantung dia stop. Yang aku nangis hari-hari kat live tu. Aku tak lupa benda tu. Sampai sekarang aku ingat. Dan sampai sekarang aku tengok budak aku tak boleh. Aku tahu perasaan dia macam mana. Korang tak tahu. Aku tahu. Tak payahlah korang post pasal Palestine sebab mata nak konten. Kalau korang sendiri tak boikot. Korang sendiri tak mulakan benda korang. Korang nak salahkan orang tu. Ah, salah lah orang tu. Orang tu jual lain tu. Ah, stopkan kita jual dengan tu. Memang orang tu tak akan jual. Korang boycott korang. Bermula pada korang. Ajar dia nak korang. Dia pergi pasal malam jual lagi. Yang tak, aku tak boleh brain tu. Orang tu boleh beli lagi.
Doa lah, doa, doa. Walaupun tak nampak perubahan, Allah dengar, Allah dengar. Buatlah sikit, tak banyak pun sikit. Bermula daripada sekarang ni, buat kat overseas, beria-ria, orang semua marah tau, marah. Protes. Bukan suruh korang protes, tapi bakery akak dah tutup sekarang ni sebab renovation. Bukan renovation, kita pindah tempat baru. Salam. I buat ni bukan I nak meraih, nak meraih followers ke. Sorry eh, I tak suka. I bukannya jenis nak cari follower. I tak ada follower pun tak apa. Selama ni pun I punya shadow ban pun tak apa. I ikut apa yang cakap. I bukannya glamour nak nak beli-beli flower, nak beli-beli like. Sorry, that's not me. Naik turun follower saya, saya tak kisah. Sebab bagi saya kita ni dah berumur eh. Kita nak kecilkan, it's the time to kecilkan circle, pilih kawan, pilih tempat, pilih ni. So bagi I bukannya gila-gila nak propose hari-hari. Tengok IG saya daripada dulu pun, ada masa saya post, saya post. Ada masa saya tak post, saya takkan post. Produk saya sendiri pun saya tak review. Saya bukannya jenis yang kaki-kaki IG macam tu. Okay? So bukan sebab saya nak meraih, tidak. Sini nak bagi, betul-betul nak bagi kesedaran kat korang. Sebab aku tak boleh lah bila aku jumpa mesej yang aku jadi geram, aku jadi jahat. Ha, aku jadi pula aku jahat. Aku tak boleh. Orang yang dah follow I tahu perangai I macam mana. Tahu tengok I posting hari-hari ke. I ada selama ni pergi sana-sana. Banyak pun yang pergi sana-sini. Tapi kadang-kadang I letak gambar, letak. Kadang-kadang I tak letak. Bukan sebab kita nak meraih. Tak ada, tak ada follower pun. Ikut saya pun tak apalah. Tak hiran pun. Saya tak hiran. Cuma bila ada IG ni, saya bagi kesedaran, awareness sekeliling saya, tolonglah. Mungkin sebab ni platform kita artis, inilah salah satu sebab oh jadi artis. Kita nak cakap benda tu lagi sampai kot. Ah ha, macam tu je. Kesianlah weh tadi weh. Tengok video siapa tu, kepala kepala dia putus budak. Kesian masa budak tu mula 5 tahun. Tak tahan. Tak boleh lah tengok benda macam tu. Lepas tu, lepas tu nak pula mesej orang hantar. Kesian Ritihan pekerja. Ritihan. Budak-budak kena buang kerja kat KFC. Allah, itu yang kau sibuk nak dibandingkan budak kepala putus. Jauh tau perbezaan dia, jauh. Kau bandingkan kau kerja KFC yang dah berhenti kerja dengan budak kepala putus. Weh, nyawa tau. Memanglah budak tu pergi syurga semua, tapi mak ayah rasa sedih tu. Kita manusia tau, bukan malaikat. Aku cakap kau lah, kita manusia eh. Bohong lah, walaupun mak dia reda, mesti nangis punya. Ini anak kita demam pun kita risau tahap gaban. Ni kepala putus, kau rasa? Betul kau boleh cakap, oh pekerja-pekerja Ritihan, Ritihan pekerja-pekerja Melayu yang kena buang KFC bila korang boykot. Tak ada McDonald's. Apa benda kau cakap ni? Sedihlah bila korang komen bodoh macam tu. Sedih sangat. Nampak sangat korang. Hati korang tak nampak. Kau tak nampak. Maybe kau tak pernah rasa kot. Mungkin kau anak tunggal. Mungkin kau tak pernah beranak. Mungkin kau tak ada anak. Mungkin lah kot. Mungkin. Kalau kau ada adik-beradik, kau takkan cakap macam tu. Ya, bayar 5 tahun. Aku rasa budak tu diangkat tadi. Kepala putus. Tak boleh weh, aku tak boleh kalau anak aku macam tu. Tolong eh, jangan datang kat IG aku. Kau komen macam tu, aku tak suka eh. Aku tak boleh, aku tak boleh. Aku akan jadi jahat. Mula aku akan jadi jahat. Aku tak suka. Jangan buat aku jahat. Aku tak suka.
Kalau kau rasa kau tak suka dengan apa aku posting, kau jangan komen apa-apa. Aku tak suruh kau follow aku pasal tu aku hide ke follow aku untuk orang yang follow aku je. Kau nak tengok-tengok tapi kau jangan follow aku. Aku tak boleh. Aku memang tak boleh. Aku buat pantang benda tu sebab aku pernah ada anak sakit. Aku tak boleh. Hai, bebe. Tolong beri kesedaran mula pada diri kita. Jangan cakap, orang tu boleh. Tak payah nak tunjuk-tunjuk jari. Inilah maksudnya kita buat dari kita, dari kita sendiri. Jangan cakap, turunlah TV station, stopkan semua rancangan-rancangan. Memang tak boleh, kita tak ada tangan gaib. Kita tak ada tangan-tangan gaib ni. Kita tak ada tangan yang besar, kabel besar nak tolong kita. Hanya Allah je nak tolong kita. So, apa kita buat, kita bermula dari diri kita je. Diri kita je, kita je dulu buat dulu. Buat kita, family kita, anak-anak kita. Kita buat, ajar dulu. Ajar dulu, jangan di Israel tak. Ajar benda macam tu dulu. Lama-lama 10, satu orang, sebuah keluarga, dua buah keluarga, tiga buah keluarga, insyaAllah tiba-tiba beribu-ribu keluarga ikut. Buat. Bermula dari kita. Janganlah tunduk jari, tu kedai tu jual lagi. Kedai kita nak macam mana kalau kedai tu nak jual? Biar dia dengan dia. Tapi bermula daripada kita, kita pemuda, kita dulu. Kita dulu buat. Banyak lagi produk Melayu, produk Malaysia yang lagi bagus, yang lagi healthy daripada ni, yang lagi halal lagi. Kita pun tak tahu kan, tak tahu apa daripada mana, apa dia buat. Lama-lama baru tahu. Jaga sihat kat saya, Nura. Saya kesian kat kepada mereka yang masih lagi tak nampak. Saya kesian pada mereka yang masih lagi buta, yang masih lagi minum Nescafe, Milo, support Maggie, benda-benda macam ni lah, benda-benda. Kau bagi dana lagi kat diorang buat apa? Rafah tu dah last tempat diorang nak berpindah randah. Semua dah kena, dah tak ada, dah. Cuba bayangkan Malaysia macam tu. Semua-semua kita ni kan dah kena bom. Kita dah sampai ke Kedah, katakan Johor lah, kita Johor lah last. Baik kesiankan saya. Saya tak minta kesian. Saya kesian kepada mereka yang masih lagi buta. Buta hati lah. Buta hati. Sibuk cara biuk nasib sendiri. Sedih lah ada rakan-rakan lain lagi yang jadi liberal. Orang Melayu kita jadi liberal. Orang overseas yang bukan Muslim lah, lagi terang hati diorang. Saya cakap, tak perlu jadi Muslim yang betul-betul Muslim yang suruh korang ni lima waktu, tapi jadilah seorang manusia. Manusia, hati tu ada sikit. Hari ni cepat terasa, cepat sakit sebab anak saya pernah sakit kan. Pasal tu memang cepat. Kalau pasal budak je memang aku akan rasa. Sebab aku pernah rasa kehilangan sekejap anak aku. 12 minit je tu anak aku stop. Aku tak boleh. Aku dah lalui trauma aku. Macam aku tak tahu lah kalau ada ibu yang anak dia meninggal, anak dia mati. Aku selut lah macam mana dia lalui trauma tu. Aku tak boleh. Aku memang tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak kuat. Aku memang tak kuat. Tolonglah kawan-kawan, tolong sangat-sangat. Okey, tolong daripada mulai hari ni, cuba betul-betul boikot, buat apa yang boleh. Solat, kalau kita doa family kita dulu, mak ayah kita, tapi last solat tu ataupun last doa tu, ya Allah, selamatkanlah budak-budak kat sana, selamatkanlah, turunkanlah bala pada mereka ni. Tunggu sikit je pun tak apalah. Bermula dari kita, mula-mula dana boikot betul-betul ni. Korang boikot awal-awal je, ikut geng-geng. Lepas tu dah try tu sebulan dua, ikut balik. Buatlah betul-betul. Buat betul-betul pun nak tengok macam mana video lagi. Video budak kepala putus pun dah keluar. Video budak makan rumput pun dah keluar. Hmm.
video macam mana lagi nak tengok korang sedar lah. Korang ni tak tahulah. Aku dah tak boleh lah. Aku tak boleh tengok dah video-video pasal Palestine ni. Aku tak boleh. Kecewa tengok komen. Ya, yeah, saya lagi tadilah sakit. Angin betul lah orang cakap macam tu. Tak boleh brain. Dia boleh cakap pasal kesusahan orang-orang tak bekerja. Kau susah tak kerja je kot. Kalau kau susah tak ada rumah, nak kau hilang mati, kena bunuh depan orang, kena rogol, kau tak sedih pula weh? Aku tak boleh brain lah. Hai Syaila. Bukan suruh korang berpuasa ke lapar, tapi buat pilihan yang tepat, buat pilihan yang betul. Kita banyak pilihan, masih lagi boleh pilih. Diorang kat sana tak ada pilihan. Dah tak ada tempat nak pergi, tak ada pilihan dah. Bayangkanlah kita kat sini masih bebas lagi. Tolonglah jangan jadi bodoh. Tolonglah jangan pentingkan diri sendiri. Tolonglah. Kesian budak-budak kat sana. Kesian weh, kesian. Korang tak kesian lah. Korang boleh lagi petikai. Petikai kerja lagi. Kalau tak kerja ni nak kerja apa, nak makan apa. Eh, kau masih bernyawa lah. Masih ada rumah lah. Masih ada mak ayah ke adik-adik lah. Kat sana tak ada weh, tak ada. Budak kepala kena potong. Aku tak boleh lah aku tengok macam tu. Korang kalau anak-anak, korang tak, korang mesti boikot. Kau nak video macam mana lagi? Ha? Nak video macam mana lagi? Korang nak video macam mana yang bagi korang sedar lagi? Budak kecil makan rumput. Kepala dah kena potong. Korang nak video macam mana lagi weh? Hati buta. Memang bukan hati buta sebab yelah tak jadi kat korang. Kat jauh, bukan Malaysia pun. Bukan jadi kat keluarga kita. Bukan jadi kat family kita. Bukan jadi kat anak-anak kita. Lagi pun jauh lah. Anak-anak ni berdampak ke perubahan ni? Kalau kita tak minum pun ada ke perubahannya? RM3, RM4 ni. Eh korang, benda macam tu lah sebenarnya. Benda kecil tu jadi besar tau sebenarnya. Ya tak kisah sebab tak jadi kat anak sendiri. Malaysia ni lama-lama dijajah tanpa korang tahu. Sekarang ni pun dah dijajah tanpa korang tahu pun. Dah banyak dah negara-negara orang luar. Malaysia masuk sekarang ni pun orang luar masuk macam tu je. Korang tak sedar lagi. Sekarang ni China pun dah masuk Malaysia. Tak payah pakai dah chop-chop tu. Diorang dah boleh pakai auto gate lagi dah. Korang tak sedar tau. Lama-lama kita ni dijajah tanpa kita tahu. Eh? Jangan taksub sangat. Jangan bermegah tinggi. Jangan rasa hidup tu selamat sebenarnya. Okay? Corruption kat Malaysia ni dah boleh luasa eh. Jangan ingat kita ni di tahap keselesaan kita tau. Ha, anytime dia Allah nak suruh kita tarik ni, tarik je. Korang jangan berangan eh. Jangan ingat kita selamat eh. Jangan ingat. Jangan ingat dengan kita ni tak ada dijajah. Masih dijajah. Korang kita tak tahu. Sedar tak sedar je korang tak tahu. Ha, ingat benda tu eh. Dalam politik ke Melayu pun dah berpecah belah. So jangan ingat benda-benda macam ni tak akan terjadi pada kita. Ha, ini semua wake up call. Pasal tu saya selalu tulis wake up, wake up, wake up. Bangun, bangun. Hari tu isu vaksin berbalah-balah. Sama lah sama. Corruption. Semua-semua ni.
Tak tahulah korang. So, pada mereka yang follow saya, please eh, unfollow saya kalau rasa posting saya tu tidak memberi awareness kepada awak. Pasal tu saya limitkan komen saya untuk orang yang follow saja yang boleh komen. Semata-mata nak komen benda-benda yang mengarut macam tu, tolong unfollow saya. Jangan ikut saya. Pergi ikut orang yang liberal, yang Islamic liberal macam you fikir. Sebab I punya pemikiran, I dah jelaskan, I dah tunjuk kat orang ayat macam mana dan I perangai macam mana. Dan I akan sehabis mungkin boykot sehabis mungkin. Tolong, kalau rasa tak suka dengan pendapat I, tolong unfollow I. Tak apa, I tak heran pun kau tak follow aku. Aku tak kisah pun. Ya betul, kita ni masih lagi betul-betul kak. Kita masih lagi mampu tidur nyenyak sana. Budak-budak sana tidur mengejut-ngejut bom. Budak kecil baby terkejut-terkejut. Terkejut-terkejut bom jatuh. Kau tak rasa ke kalau kau tak rasa, kau tak rasa macam ya Allah bersyukur je aku duduk kat Malaysia ni. Bersyukur je ya Allah. Ya Allah. Anak aku masih boleh makan ya Allah. Aku boleh cari kerja lain ya Allah. Kau tak rasa ke weh? Sibuk dengan badan-badan branded. Oh, kalau tak dapat kontrak ni, ini periuk nasib kita. Apa benda lah korang ni? Batak sangat nak pakai benda branded. Batak sangat kau tak dapat kontrak-kontrak macam tu. Batak weh, batak. Jakun. Ya, binatang-binatang kucing mati kat sana. Kesian lah weh, kesian. Aku tak boleh brain dah. Aku tak boleh brain dah. Ya, kalau kau tak nak boycott, jangan masuk IG aku, jangan masuk Instagram aku komen. Sebab aku akan jadi jahat. Aku akan buat live, aku akan marah balik. Aku tak boleh. So aku tak boleh. Aku tak boleh orang macam tu. Jangan masuk. Jangan masuk IG aku. Jangan follow aku. Please unfollow aku. Kalau korang tak bersependapat dengan aku. Dan jangan kau nak letakkan apa ni, komen-komen kat. Kau nak komen dekat YouTube orang lain ke, yang orang dah post pasal aku ke, portal lain ke, kau jumpa pasal. Sebab aku tak baca. Aku tak peduli pun. Aku tak baca. Sebab aku bukan jadi pergi scroll-scroll cerita aku. Aku tak kisah. Kau nak kutuk aku kat belakang ke, kau jumpa pasal. Tapi kalau kau sampai kat IG aku, kau kutuk-kutuk, kau tak bersependapat dengan aku, tolong. Aku tak boleh. Aku akan jadi jahat. Mula aku akan jadi jahat. Aku tak nak jadi jahat. Sebab aku tengah istiqamah untuk jadi orang yang lebih bagus. Tapi bila orang macam ni, aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Kau nak ikut artis lain ke yang puluh-puluh juta tu, kau punya pasal. Kau nak ikut lifestyle diorang ke, trends diorang tu, itu kau punya pasal. Sebab aku tak suka jadi macam tu. Aku tak hipokrit. Aku tak suka. Kalau aku tak suka, aku cakap aku tak suka. Okay? Sama lah dulu. Kalau aku cakap aku tak suka besin, aku takkan besin. Itu perangai aku. Dia dah taklah kau nak maki aku ke, kecam aku satu Malaysia ke. Aku dah pernah kena dah. Benda tu aku dah lalui dah. Masa aku boleh jadi artis pun aku dah lalui. So benda tu tak loot untuk aku. Tak ada sikit pun loot untuk aku. Okay? Cuma aku tak suka jadi jahat, mulut aku jadi jahat. Sebab bila kau komen dia tu, aku akan melenting. Aku akan marah. Lepas tu aku marah. Kalau kau tak suka pendirian aku, kau tengok je. Kau tak payah follow aku. Sebab aku komen aku tu untuk orang yang follow aku. Kau semata-mata nak follow aku, kau nak sakit kati aku, aku akan menjawab balik. Aku tak suka. Nah, tengok, orang Singapura. Orang Singapura, diorang kat sana tak boleh nak kebarkan stiker Palestine. Sebab negara diorang memang sokong lah Israel. Tapi orang Melayu sana sangat tega boycott benda-benda diorang ni. Diorang pun tak makan lah KFC McDonald ni. Kat sini korang boleh laukan azan, boleh tampal Palestine punya ni, boleh tak stiker. Masih lagi korang hipokrit pakai baju Palestine tapi jual pergi kedai mama Milo satu, Discafe satu, Discafe tarik satu. Iya, aku berbulu betul lah. Aku nak je bang, buka je lah baju tu bang. Abang Palestine tapi abang minum barang Israel apa. Tak synchronize lah dengan apa abang buat ni. Aku bukan nak doakan Malaysia akan jadi macam tu, tapi bayangkan, bayangkan. Lagi-lagi kita ni orang Islam, Palestine tu pun memang salah satu pun kita punya saudara. Tak jauh pun kalau kau ni tak ada sekuat iman mana pun, bayangkan humanitarian, perasaan
peri kemanusiaan. Kan budak kena bunuh. Kau tak rasa, tak rasa kesian ke weh? Mak mengandung ni, buat mengandung kena cucuk bunuh. Baby dah buat tu weh, baby weh. Baby kena bunuh, kena cucuk macam tu. Kau baca ni just tak ada perasaan ke weh? Belum Yakjub Makjub keluar lagi. Belum Dajjal keluar lagi, kau orang dah jadi liberal. Alah, takut nanti hilang pekerjaan, rintihan orang-orang Malaysia. Allah, rintihan apa? Aku hari tu kena kecam satu Malaysia tak vaksin. Ha? Tak boleh buka kedai. Bertahun-tahun bayar dia sewa kedai tapi tak boleh buka kedai, tak ada rezeki. Tak rintih pun. Dah lah, daripada aku mengarut lagi, lepas aku stop. Please eh, tolong unfollow kalau tak suka post I. Okay, kalau korang datang IG aku, korang komen benda macam tu, korang akan tengok aku jadi marah. Aku tak nak jadi marah. Aku tengah buang-buang hasabah diri ni, tak nak marah. Cuba tak nak marah. Tak sinkronis. Aku pakai kepala hijab, mulut aku tak berhijab. Aku tak suka. Kan? Ni kepala berhijab ni, tapi mulut aku macam mulut dulu juga. Baik, aku tak payah berhijab. Tolong, aku pun nak beristikamah ni. Aku tengah buang hasabah diri, nak jadi orang yang hijab ni bukan kepala je, mulut pun ada hijab, perangai pun hijab. Tapi kalau kau buat macam ni, aku nak hijab pun susah. Susah aku nak berhijab, mulut aku jahat. Kau suka ke, kau tak suka ke, kau punya pasal. Tak payah follow aku. Aku pun bukannya, aku ni bukannya gila follower pun, bukannya aku bukannya gila-gila nak beli follower. Kalau aku nak beli, berjuta lah aku beli. Aku kerja heran pun turun naik tak apa. Jangan orang tahu aku genuine, aku tak beli follower, aku tak beli like. Suka hatilah aku kerja heran pun, like-like pun. Bukan bagi aku makan pun like-like ni. Aku buat IG ni untuk kesedaran lah macam ni lah. Untuk kesedaran kat korang. Inilah platform yang aku ada bila aku marah. Nak marah, kau tengok lah. Lepas tu korang nak selection letak kat YouTube ke, korang nak letak dekat portal-portal kau punya pasal. Dah asal dah, okey lah. Guys, okay, tolonglah sebarkan benda ni. Cuba buat sikit-sikit lama-lamanya di bukit. Buat satu family ke satu family, satu family, satu family, adik-beradik. Buat. Tadi pun kawan saya pagi dia nak order nasi kepai, tunggu marah. Kau tak ada minum air lain dah? Tunggu dia kata dia tak tahu. Jangan cakap tak tahu. Macam mana kau pergi download tu No Thanks punya application? Tengok. Kenapa kita kena boycott benda ni? Kenapa? Saya dah bagi dah video tu tadi. Jangan anggap saya nak cari follower eh. Saya tak heran. Tak ada follower pun tak apa. Selama ni pun saya tak ada follower. Saya kena shadow point pun saya tak apa. Saya tak heran. Saya pun bukan jadi suka-suka nak jual barang. Dalam IG eh. Tak ada. Saya tak ada macam tu. Suka hati. Kau nak beli. Saya percaya rezeki pada Allah. Saya percaya saya usaha lebih sikit. Tak apa. Kalau saya tak ada masa, saya tak ada jadi yang popos. Nak tengok-tengok, tak ada tengok, tak apa. Tapi benda macam ni akan menjadi kemarahan saya bila ada orang berbunyi-bunyi macam ni, saya tak suka. Okay? So, tolonglah sangat-sangat tolong. Kesian kepada budak. Tolong. Saya buat benda ni bukan untuk saya. Saya buat ni kepada budak-budak kat sana. Okay? Kalau korang respect saya, tolonglah buat sikit-sikit. Tolong buat sikit-sikit. Tolong. Saya suka suruh beli produk eh. Saya suruh korang boykot. Boykot benda lain. Kesian. Memanglah kita tak nampak. Tapi sebenarnya menjadi. Menjadi sangat. Kat overseas tu dah banyak orang boykot. Orang bukan Islam tau. Kita kat sini lagi kuat tau. Kita sepatutnya lagi kuat. Tolong sangat-sangat. Buat sikit-sikit. Benda tu akan nampak. Nampak. InsyaAllah nampak. Ya. Ada social media tengok hari-hari, tengok budak kat sana kena tindas, kepala tak ada. Tak tahulah video macam mana lagi yang korang nak bagi kesedaran kat korang sampai korang betul-betul terkesan. Tadi tu memang I tak boleh brain lah. Kepala budak tu putus, aku tak boleh brain. Aku memang tak boleh brain. Sampai I tunjuk suami I pun, suami I taklah tengok. Dia takut dia menangis. Tu American tau.
Jangan Starbuck je. Itu video saya mau bagi tu, tengok produk-produk dorang. Download application No Thanks, tengok. Sikit sebanyak pun sumpah tekak sendiri. Kita pernah puasa kot, sebulan puasa tahan. Takkanlah ni bukan suruh kau puasa, kau tukar je rasa produk tu, tu je. Salah asal dulu. Okay lah babe, saya nak asal juga. Okay, thank you for everyone. Please share this video. Please give awareness to everybody. Kawan-kawan, mak ayah, mak-mak kita, saudara mara, adik-beradik, tolong bermulalah dari rumah, dari kecil, daripada anak-anak. Boikot betul-betul. Tolonglah, tolong. Kita sebenarnya dah terlambat dah. Tapi tak apalah, buat juga, buat juga. Buat je, buat je. Assalamualaikum. Bye.